Halo guys, kembali lagi di Jelas Aviation. Dan kali ini kita bakal terbang export server dari Jakarta menuju long haul ya. Jakarta menuju ntar, Jakarta menuju Beijing, semoga aja 6 jam ya. Oke, kita nyalain dulu pesawatnya. Jakarta Soekarno Unicom, Qatari 422, holding short runway 25 right. Jakarta Soekarno Unicom, Qatari 137 is taking off runway 25 right, departing west. Oke guys, kita udah selesai bikin flight plan-nya dan sekarang kita mau push back. Tutup dulu pintu-pintunya. Oke, kita push back. Dan kita cepat cepat feel. Jakarta Soekarno Unicom, Indonesia 173, taxiing to runway 25 right. Kita dan saya push back taxi ke runway 25, kita board launcher right. Jakarta Soekarno Unicom, Indonesia 173, holding short runway 25 right. Jakarta Soekarno Unicom, Indonesia 173 is taking off runway 25 right, departing north. One.
udah mati autopilot ya. Kita descending dulu speednya. Kita kena headwind kenceng banget nih guys. 24 kita ngandelin GX aja lah. Oke oke. Wow, GX-nya 2500. Mantep nih. Oke. Oke. Easy cool. Ini speed indikatornya itu lagi error guys ya, sama karena headwind. Oke, kita lanjut aja landing-nya. Speed 125, hebat sekali, kita report final dulu. Beijing Unicom, Indonesia 173 is on final runway 36 right. Itu masih bisa terbang. Atau karena dia mengandalkan speed guys. Speed indikator bukan GS. Oke. Kita kali-kali pakai wiper lah guys ya. Mantap, ini kedua kalinya kita pakai wiper setelah penerbangan Emirates Doha Dubai Doha pakai Emirates. Kita report kita lost landing. Beijing Unicom, Indonesia 173 is 8 nautical miles to the south at 2000 feet inbound for landing. We'll make straight in for runway 36 right. Oke, wow, 119 masih juga bertahan, mantap banget ya. Oke. Kita lanjut aja lagi. Ini sih di apa di glide slope itu dia tuh too low guys. Oke. Speed 135 ini udah berkurang jadi 5, jadi gampang kita mendeteksinya. Tapi kayaknya 10 guys, salah kayaknya. Soalnya ini aja udah lagi 1. Oh, 100. Oke, 6 knot sepertinya ya guys ya. 6 knot. Oke, mantap lah. Runway udah inside ya, kita sekarang udah lagi headwind, bukan headwind agak crosswind tadi ya. Kita juga agak crosswind. Ya, ini sih luar flight medium haul ya guys. Menurut kalau kata saya sih flight long haul, tapi kalau kata teman saya ini enggak long haul, ini medium haul. Oke, kita cek. Cek lagi. Oke, mantap lah. Oke, mantap. Kalian bagi yang tahu nih long haul atau medium haul, komen ya guys. Oke, airport inside udah ya. Semuanya pilih H-Strike karena gate yang paling dekat tuh di H-Strike runway, paling dekat dengan gate. Oke, speednya 135, kita mengandalkan GS ya guys, bukan airspeed. Oke, GS nya juga masih aman, kita to hike beneran tuh guys. Oh, to hike, ini mah to hike bener guys. Ini nggak stabil, nggak, tapi itu to hike ya, tunggu. Oke, to hike banget ini, to hike banget. Oke, oke, wish, easy. Oke, pelan. Ini setir-setirnya tuh low ya guys, jadi kita tangannya bagi kalian yang kira-kira kayak saya ya guys ya, nggak diem itu mantep lah. Oke, kita turun ini mati high di saat apa di jak segini masih 200 apa tuh high guys. Oke. 200 check. Baik, oke, ke center line sudah ada perbedaan lain. Dapat. Oke, okay, speed biar kita makin apa smooth landing ya guys ya. 40, ini agak long 30, landingnya, nggak apa-apa. Oke, landing spoiler extended, landingnya tuh nggak berasa guys ya, smooth kayaknya. Oke guys, tadi udah lihat landingnya ya. Kita close runway mana nih? Kita yang terdekat aja ke depan ya. Oke, kita reverse mana rem. Salah kan teman reverse kan? Oke, rem bu, cepet. Oke, untung aja ini kita nggak
GF itu ngandalin GS ya guys kalau taxi speed. Oke, kita spoiler off, flaps up, kita taxi dan kita percepat videonya. Kita udah menyampai ke gate-nya. Oke, kita itu bagian situ tuh bukan untuk short local, dari itu ngeliat dulu maps biar enak aja gitu guys ya, parkir di terminal yang tepat. Kita yang kedua dari sebelah kiri itu kedua. Oke, kita persiapkan dulu buat nanti kita apa buat parkir. Kita lurusin. Oke, pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelanin biar nanti itu pas kita lepas sebenarnya buat lurus itu dia tuh enggak ada efek sound gitu. Oke. Oke, kita demo ini sekarang. Oke, pelan-pelan. Oke, kan ya, biasa sebenarnya kalau gitu malu. Oke, jangan terang-terang. Oke guys, nah kalau dari kontra dia tuh bagian ini bukan bagian apa, tapi mesinnya aja yang mantep guys ya. Triple seven gitu loh, biar gak triple seven ini mantep banget ini. Oke, mau lihat lagi, lupa mati landing lights, tapi kita kita mati dulu lah ini. Nah ini sudah dimatiin pas close runway, tapi aku lupa guys karena kasusnya mikir-mikir kasusnya nyari tempat parkir dari lupa gitu. Oke, jalan lurus ya guys, kita agak zoom dikit biar kelihatan satu nanti dulu. Oke, oke, kita agak bingung gini apa, kita agak apa ya, jadi bilang zoom dulu loh biar mencari angle tepat. Ini tepat biar nanti bisa aktif jadi mantap. Oke, finally landing di Beijing. Kita matiin HUD, nyalain APU, matiin lights-nya. Oke, kita matiin wiper. Kita tunggu APU running, bener nggak nih guys running APU-nya? Oke, udah running, kita matiin engine 1 dan 2 dan kita matiin, kita tunin dulu ya, tunin dulu trimnya. Abis itu kita matiin sebentar nanti lah guys ya, kita saya mau kasih tahu fitur update terbaru di Infinity itu adalah pengaturan trim guys. Oke, kita coba stabil. Nah kalau dulu ada kan nih yang gerak-gerak nih elevator doang nih efeknya, sekarang itu cuma nggak di elevator tapi horizontal stabilizer guys. Kita jadi turunin trim ke 10 itu horizontal stabilizernya yang gerak, jadi nggak aileron. Semoga abis selanjutnya smooth set gitu lah guys ya. Jadi itu yang turun ya untuk yang plus. Nah sekarang yang minus, untuk minus 10 itu dari 0 ke minus 10 tuh agak itu ya. Oke, nah gitu aja gitu, jadi pengaturan trimnya tuh baru, jadi bilang baru. Oke guys, finally capek ya flight 6 jam Jakarta Beijing. Oke, kita matiin seat belt sign. Oke, matiin aja lah, kita matiin guys. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan